Ki, motor ni banyak makan minyak hitam ke? Memang banyak ni makan minyak hitam ni. Dia pergi hantar kat saya. Motor ni patut hantar kat Kulo. Kan? Lepas tu nak, lepas dia hantar kat saya, banyak member hantar motor kat saya. Saya bukannya reti BPM motor pun tuan. Dia patut hantar kat Kulo. Kulo? Bukan dia dah meninggal? Mana ada? Semalam baru saya lepak dengan dia. Kan? Saya lepak dengan dia, lepas tu kita orang pergi ke Daseng main mesin. Cuci dia, RM60. Ricky, siapa tu? Mana saya tahu? Polis kot. Pak dah ada buat salah. Mana ada gedung ketum? Dek, kampai! Lah, Rahman. Semangat aku. Dari mana? Dari semalam. Dari mana? Dari kedai pojak. Kedai pojak. Band siapa? Kami sewa. Tonton. Korang sewa band ni nak pergi mana? Pergi Pak Mat. Pak Mat? Pak Mat mana? Ya, Pak Mat. Mau ikut. Jom. Tak nak aku ikut. Aku nak kena repair motor ni. Alah, jomlah. Kejap je. Mari lah. You pasti suka punya. Alah, nak ikut ke? Tak lah, Ki. Aku ikut kau je lah. Pak Mat buat apa? Alah, mari sajalah pergi. You pasti suka. Aku tak boleh lama. Aku nak betulkan motor ni. Tak ada, sekejap sajalah. Mari kita. Sekejap. Balik hari. Balik hari. Tak jauh ke? Tak ada lah. Hei, kita kat mana ni? Kita kat highway lagi. Bel rosak. Jauh ya. Tak sampai-sampai lagi. Ini jalan yang lori Rahman rosak lu. Pak Man tu kat mana? Kat Penang. Kau ni. Tak cakap nak jalan jauh kat Penang. Aku dengan beg tak bawa, IC tak bawa, benda tak bawa. Ingat kejap. Alah. Apa yang bising ni? Tak ada orang ni. Jauh tu kat Penang. Saya dengan barang-barang apa benda tak bawa. Alah. Pula ada orang. Main sahur ke? Tak, Rahman mana Rahman? Rahman tengah repair. Tak habis-habis repair. Lagi. Biasalah tu. Macam kita naik lori bangla dulu. Memang rosaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Ni kenapa ni?
Ini Ben Rosalah. Tiba-tiba mati ke macam mana? Meninggal. Wow. Cuba start. Start. Hidup ah. Hiduplah. Hidup ah. Mati. Hidup ah. Betul lah. Dah hidup ah. Dia sangat pandai lah. Eh, terima kasih kat dia. Ya, mari terima. Terima. Brother. Woi, mana brother tadi? Brother. Ha? Tanta. Sudah sampai, itu Pamat Western Cafe. Hah? Sampai? Weh, ramai-ramai kat sini. Apa yang best sangatnya Pamat Western ni? Ha, apa yang bestnya? You mau tahu apa best kan? Sini ada itu meat platter, dalam ada lamb chop, chicken chop, meatball. Itu meatball diorang buat sendirilah, banyak sedap. Itu daging banyak lembut. Diorang kalau mari sini, diorang kena try itu meat platter. Kambing you. Dia ada itu nasi kambing. Ini nasi kambing banyak sedap lah. Sebab apa? Sebab itu kambing sudah mandi. Sabun dia boleh mandi. Itu spaghetti lamb chop, bukan lampu tapi itu lamb kambing. Dia punya kuah banyak sedap lah, ada banyak kacang pun dalam. You orang duduk, you orang order, you orang makan, you orang kenyang, you orang bayar, you orang balik. Kawan-kawan di sekitar kawasan Kulim dan seberang perai tidak perlu risau kerana Pamat Western sudah ada itu delivery.
Ya ada macam-macam lagi makanan sedap. Makan lelok sikit boleh tak? Salah tu lah kan.